Hai, assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, Budi akan mengutarakan tentang berita Ustaz Abi Liu yang membantu keluarga susah di Pahang. Tapi ada penduduk setempat menegur Ustaz Abi. Sebelum terjah, adabnya bertanya dahulu atau siasat sedikit maklumat yang diterima berkaitan keluarga yang susah itu. Perkongsian daripada Ustaz Abi Liu di media sosial sememangnya tidak pernah jemu, sama ada mengenai syarahan, kata-kata motivasi ataupun membantu orang yang memerlukan. Lebih-lebih lagi dengan perkongsian terbarunya di Instagram ketika musim wabak COVID-19 ini telah membuatkan ramai orang merasa amat tersentuh dengan tindakannya itu apabila membantu ibu tunggal bersama 4 orang anaknya yang tinggal di Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Ustaz Abid Liu berjaya mendapatkan rumah sewa untuk keluarga tersebut sehinggakan 4 adik-beradik itu berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abid disebabkan rasa terharu dan juga gembira. Kisah perkongsian Ustaz Abid itu akhirnya menyebabkan kisah keluarga yang serba kekurangan itu mendapat perhatian masyarakat. Namun begitu, ia menimbulkan pula kisah lain yang menyentuh sensitiviti masyarakat tempatan di situ sehingga ada wakil penduduk terpaksa membuat penjelasan. Berdasarkan apa yang dijelaskan, ternyata pandangan wakil penduduk kampung itu mempunyai asasnya. Sebagai orang asal di sana, pastinya mereka lebih tahu situasi dan kisah jemaah masing-masing. Jika ada pihak luar yang ingin membantu, sekurang-kurangnya ziarah dahulu wakil penduduk atau qariah masjid bagi mendapatkan gambaran yang sebenar. Risau nanti keseluruhan penduduk kampung terasa hati akibat dipersalahkan warga mayang. Dalam pada itu, ramai juga yang bersetuju dengan pandangan wakil penduduk tersebut dan meninggalkan komen. Masih berita tentang Ustaz Abid Liu, sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan di media sosial adik kepada pembekal kain jenama popular di Malaysia yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman sehingga menimbulkan kemarahan netizen. Meskipun sudah membuat permohonan maaf secara terbuka, namun rata-rata netizen bertindak mahu memboikot jenama tersebut dan memilih butik pakaian jenama lain untuk persiapan sempena Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Dalam pada itu, ada netizen memuat naik perkongsian di Facebook meminta orang ramai untuk menyokong perniagaan pakaian Ustaz Abid Liu yang sudah banyak membantu golongan susah di negara ini. Nampaknya cadangan netizen itu menyebabkan stok pakaian habis dijual sehinggakan Ustaz Abid memuat naik status mencari 100 orang tukang jahit di kilang pakaiannya bagi memenuhi semua permintaan pelanggan yang naik dengan mendadak. Difahamkan buat masa ini pembelian hanya boleh dilakukan menerusi atas talian kerana butik ditutup buat sementara waktu. Sempena bulan Ramadan ini, meskipun ada segelintir pihak kurang senang dengan sumbangan yang diberikannya bagi membantu orang susah sebelum ini. Jadi, apa pendapat anda tentang isu ini? Jika anda ada pendapat dan juga pandangan, anda boleh menulis di ruangan komen ke bawah ini. Kita komen yang baik-baik. Semoga apa yang dipaparkan ini memberikan sedikit sebanyak info dan juga pengajaran buat kita semua. Sekian dulu Buletin Viral untuk kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe Budi Channel, Budi nak jemput anda semua supaya tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi. Alright, kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum.